kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu atau Amel sudah jadi perhatian nasional. Hampir 60 hari kasus ini belum terungkap siapa pembunuh Tuti Amel. Nah, ternyata tahu nggak, pawang Presiden Ri pun sampai turun tangan lo ikut menerawang dan gemas ingin membongkar siapa pembunuh Tuti Amel ini. Sosok pawang Presiden yang datang dan menemui Kepala Desa Jalan Caga Indra Zainal Alim adalah Rara Istiati Wulandari, seorang indigo. Kepada Kepala Desa Jalan Caga, Rara mengatakan ingin membantu mengungkap siapa dalang dari kasus ini dan mendoakan Kepala Kepolisian supaya bisa cepat mengungkap kasus ini. Pawang Presiden dan Pas Pamres. Rara mengaku dia mendapat berkah kekuatan indigo dari Allah SWT, dan untuk itu dia tergerak menggunakan kekuatannya untuk membantu membongkar siapa pembunuh Tuti Amel. Sampai hari ke-56 dan 4 hari lagi berkas lengkap. Kenapa dan bagaimana dan siapa kita memohonkan komunikasi ke Allah. Dan supaya ini benar-benar terbuka, polisi diberikan kelancaran dan petunjuk, kata dia di YouTube Heri Susanto, dikutip Jumat tanggal 8 Oktober tahun 2021. Rara mengatakan kemampuan indigonya ini tak dipakai untuk dirinya sendiri dan keluarga. Bersyukur mendapatkan berkah indigo, Rara ngaku sering bantu Presiden dan Pas Pampres untuk mengamankan acara. Saya bantu Presiden, saya bantu juga Pas Pampres untuk event kenegaraan sebagai pawang hujan. Sebelum kesini saya ke Pas Pampres berdoa supaya bagaimana caranya lancar acara Presiden, jelasnya. Nah, selain membantu Presiden, Rara mengungkapkan dulu dia juga terjun membantu dalam evakuasi kecelakaan pesawat Sriwijaya RSJ-182 lo. Dia membantu pencarian bangkai pesawat dan juga bisa komunikasi dengan Ru Kapten Afwan, pilot Sriwijaya RSJ-182. Waktu terjadi Sriwijaya Air itu saya koordinasi dengan Basarnas dan timnya. Saya pakai kartu tarot dan atas izin Allah. Korinnya kalau dalam istilah Islam, kalau istilah saya solnya atau runya Kapten Afwan itu cerita lokasi pesawatnya di mana dan patahnya pesawat di mana, katanya. Namun demikian Rara menegaskan, bisa saja analisis dan penerawangan indigonya bisa meleset. Sebab lagi-lagi, yang namanya kesempurnaan itu hanya milih Allah SWT saja. Tapi hal semacam yang Rara ini hal untuk alternatif pecahkan misteri. Saat evakuasi Basarnas kemarin, tim forensiknya sama bu dokternya juga sama, kata dia. Dalam ramalan dan penerawangannya, Rara menegaskan tidak akan menyebutkan nama-nama orang, sebab dia menjaga prinsip asas praduga tak bersalah dan menghormati kerja dari penyidik kepolisian. Nah Sobat Hopper, bagaimana komentarmu pawang Presiden sampai turun gunung lo? Hopes do tidak jadi, bagaimana menurut Anda?